Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Samen Channel, ketemu lagi dan ketemu lagi karo aku Samen Channel. Suwe dan suwe banget ya, nggak ketemu dan membuat konten. Kali iki saya nek ngesori wit gedang lur. Kali iki dek sori wit gedang biasa. Kontennya lek mulih apa endang-endang omah iki kontennya tegalan. Dewe ndelok-ndelok. Delok-delok kebun tanduran nih bapak karo mak. Oke lur, ayo didelok anek opo ae lur. Ya lur, saiki dimulai ndek kene iki anu mak iki nandur opo iki ya. Iki opo iki? Sawi opo ya dudu lek sawi lur. Mbuh opo iki? Opo kacang? Oke, tanduran nih mamaku di belakang samping rumah lur. Iki tanduran ini gini iki, iki mbuh apa iki? Iki apa iki lur? Mungkin dulu-dulu kape ngerti iki tanaman apa? Aku dhewe nggak memahami, cuma isone ngonten tok. Iki ditampak lur di kulone omah, nanti tuh ngini-ngini iki benda kepanasan, terus dikocor lur. Nah, dikocor. Iki isuk tapi wis panasnya koyong ini. Untuk kegiatan mamaku, oke. Nah, kayak tambahan gini. Ini untuk pengocoran lah teko kono kae untuk kegiatan orang tuaku ya, daripada nggak ada kegiatan ya, terus gawe-gawe ngene iki tandur-tanduran dikocor-kocor ngene iki. Dan iki musimnya musim panas lur. Iki gawe konten iki wisuk isuk tapi wis panas e koyo ngene lho ya. Mbuh iki apa iki? Nah, ngene-ngene iki. Iki kocoran, hasil kocoran. Mudah-mudahan bagus ya hasilnya. Mudah-mudahan bagus untuk kegiatan orang tua, ibaratnya yang sudah enggak berat-berat. Jadi untuk biar ada kegiatan dan kegiatan ngono lur. Lur. Iki pinggir kene. Ya mene wis panas ya. Iki sing sik tas dikocori ngene iki. Iki sing wis rada dadi. Mari diobat iki. Mari diobat lur. Oh. Kontennya seperti ini lek wis mulih ya, kontennya turut nguritan ngawur wis pokoknya kontennya. Nah ini enak wet kates wis pokoknya lek enak di urip di desa sekali dan sekali lagi lek urip di desa ke poin wis ijo-ijoan, walaupun untuk musim ini musim wis kemarau tapi enak banyu dikocor lek sumure nek kono lur, sumur legend peninggalan Mbah Buyut. Tapi alhamdulillah masih berguna sampai sekarang. Ngono dulur-dulurku, sampean channel iki kiwet lombok sing winginane kae wis mulai tercabuti, soalnya wis enggak ada air. Jadi yo wis mengering, ganti tanaman lain. Ini masih ada 1-2 pohon lomboknya. Oke, dulur-dulur sampean channel, mudah-mudahan terus samain channel KB pada sehat ya, pada sehat, pada semangat jalani aktivitas. Iki sisa-sisa tanduran lombok winginane di belakang rumah, soalnya wis nggak ada air jadi sudah harus berakhir dan ganti tanaman lainnya lur. Loko lek masalah hijau-hijauan dek kampung gue wah lur dikocor iki enek kacang. Iki enek kacang opo iki? Aku ki gak ngerti jenenge. Iki enek terong. Wis pokoke lengkap lek ndek desa iku lur. Ah iki teronge. Iki didelok. Iki terong, terong bulat lur. Oh. Kacang-kacangan. Oh. Ki anak kates wet kates ayo delok sing ndek kono iki kebune saiki wis
dalam-dalam pembersihan, soalnya wis cabai sudah berakhir, mau ganti tukar nanti lewes ada air lagi, air hujan lagi, kita mau menanam lagi apa kedele apa gitu lur. Keadaan tanahnya kering karena belum ada hujan, dan ini sisa-sisa pohon cabai yang dibersihkan lur. Wah, udara pagi ya, tapi wis panas sih koyong ini. Oke, terus-terus sama Enseno, sehat selalu kabeh. Sisa-sisa pohon cabai yang mau dibersihkan, tapi ya sih lumayan kena tiga bumbu lur. Soalnya di desa bumbu nggak satu kulo, si enak iki kena nge bumbu-bumbu dapur masih ada, jadi nggak usah beli untuk mengandalkan sisa-sisa dari panen kemarin, masih ada untuk bumbu lah kalau 1, 2, 3. Untuk cabai kita sudah nggak beli. Ngono dulu-dulu samain channel lo, lawangi lawangi dikunci lor, ditaleni gini, gini. Wah, metukan lah, metukan. Iki wit opo ae iki? Pohon pisang juga ada. Ini pohonnya tebok. Kelapa-kelapa pun ada lur, lek untuk bumbu kita nggak beli ya. Untuk kelapa-kelapanya ada, ini yang rontok. Inilah lor kehidupan di desa. Gersang lek wis ra nek banyu udan lur. Iya, dulu-dulu sama Ensen lo, sekali lagi dan sekali lagi muka-muka kabar itu dulu-dulu sama Ensen lo kabeh pada sehat ya. Ikilah kehidupan dan kehidupan di desoku, terutama di kampung halamanku. Iki tepak mulih kontennya biasa alas iki ya. Iki kita tanam tanaman sing-sing lekas digawe karo mamaku untuk kegiatan biar tetap sehat. Begitu dulu-dulu sampean channel. Iki anu lur. Godong telor rambak lek ngarani. Godong telor rambak iki sayure ya enak. Di Sumur Legend saiki wis digawe sanyo. Sumur Legend peninggalan Mbah Buyut, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan alhamdulillah. Iki anek godong luntas. Oh, enak iki lur. Godong luntas lek diungkusi juga enak. Wis pokoknya lengkap lah hijau-hijauan lur. Oke lah, dulur-dulur sama channel ngono kuwi lah sekilas keadaan dan apa ya, keadaan dan keadaan kehidupan di kampung halamanku. Saiki musim-musim kemarau jadi panas sekali. Si isu wis panas lur. Di suasana di lor rumahku si jam 8 iki aku gak video iki jam 8, tapi panas ya ndak umum. Bu, langitnya cerah sekali. Mendung awan kebiru-biruan putih. Oke, dulur-dulur sampean channel, kirone video pendek kali iki untuk menyapa dulur-dulur sampean channel kabeh. Di ending gone muga-muga kabeh tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat lek nyambut gawe nggih keluarga tercinta kabeh. Ngono dulur-dulurku, dulur-dulur sampean channel. Sekali lagi dan sekali lagi, tetap semangat dan semangat jalani aktivitas dimanapun berada. Ngono dulur-dulur sampean channel. Kirane video sekilas video iki soalnya ketepaan pas mulih tadi nyutingi di mburi omah. Ngono dulur-dulur. Wis cukup segini aja dulu, sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.